kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi masih bersama saya Jose Rizal dan di YouTube channel saya ya. Kali ini saya akan berbagi materi yang menarik banget buat teman-teman semua, yaitu mengenai tiga cara teman-teman buat iklan Facebook yang viral ya. Oke, sebelum teman-teman menyimak materi yang saya berikan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, kemudian like, kemudian share ya video ini agar teman-teman bisa dapatkan materi-materi menarik di kemudian hari nantinya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat iklan Facebook yang viral. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat screen share yang ada di sini ya, screen share yang ada di mana saya pernah membuat iklan untuk brand saya dan itu mendapatkan status yang viral. Kenapa? Karena banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share juga ya. Dan kira-kira caranya seperti apa agar teman-teman bisa membuat iklan yang viral seperti itu? Yang pastinya tidak membuat iklan seperti biasanya, karena teman-teman harus membuat konsepnya, ya, seperti itu. Oke, langsung saja caranya, teman-teman. Ya, saya mencontohkan salah satu fanpage, ya. Ini fanpage uji coba saja, ya, teman-teman. Bukan brand beneran, seperti itu. Dan saya akan mencontohkan, mendemokan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya membuat iklan yang viral, ya. Kali ini studi kasusnya adalah misalnya teman-teman mau jualan produk untuk produk lokal atau produk dalam hal ini kuliner, ya. Oke, tapi caranya sama aja ketika teman-teman misalnya mau promosikan produk yang lain ya, produk untuk online shop, untuk reseller, untuk dropship juga bisa. Nah, caranya adalah dengan teman-teman ya seperti biasa kalau sudah buat fanpage ya, nanti update dulu postingan di fanpage ya. Dan saya kasih tahu ya apa rahasianya. Oke, baik teman-teman, rahasianya seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa yang pertama, teman-teman harus gunakan foto yang menarik. Kemudian yang kedua, teman-teman harus gunakan kalimat ajakan. Yang ketiga, teman-teman gunakan objektif interaksi ya di apa Facebook Ads untuk objektifnya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan seperti biasa teman-teman upload di sini ya postingan foto atau video ya. Tapi dalam hal ini saya mencontohkan untuk foto saja nih ya. Fotonya seperti ini. Teman-teman bisa unggah foto ya, yang teman-teman mau gunakan foto yang mana, misalnya yang ini contohnya ya. Oke, menunggu sampai selesai diupload. Kemudian teman-teman sudah harus menyediakan ads copy ya, atau kalimat promosinya atau copywriting-nya. Nah, di yang pertama ya teman-teman mengenai di sini ya. Ya, udah tadi foto, gunakan foto yang menarik. Jadi kita udah menggunakan foto yang ini ya, foto yang ini. Kemudian next selanjutnya teman-teman adalah harus menggunakan ya di sini ya, gunakan kalimat ajakan ya, gunakan kalimat ajakan. Saya sudah mempunyai contoh ya di sini ya, saya tinggal copy paste aja teman-teman. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh sederhana teman-teman mau buat copywriting ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ya syarat yang kedua adalah teman-teman harus gunakan kalimat ajakan. Nah, maksudnya adalah kenapa bisa terjadi viral? Terjadi viral kan pasti karena ada contohnya yang share, yang bagikan, yang tag teman-temannya gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan kalimat ajakan seperti contohnya ini ya, sudah coba ayam geprek mozzarella, kabar baiknya ada diskon 50% khusus bagi yang komen atau share status ini. Jadi orang akan merasa tertrigger, orang akan merasa terpicu untuk melakukan action untuk share ataupun komen ataupun tag temennya. Atau teman-teman bisa apa juga ya, tambahkan misalnya di sini khusus bagi yang komen, share, dan misalnya tag nama 3 teman contohnya ya di status ini. Jadi mereka akan merasa tertarik, ada ajakannya. Jadi kayak di hati mereka, wah, harus share ya, harus komen ya biar saya dapat diskon 50% ya. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke. Kemudian teman-teman silakan terbitkan aja ya, klik terbitkan seperti ini ya. Teman-teman klik. Oke. Teman-teman klik terbitkan seperti ini. Udah ya. Jadi akan mengunggah sampai diterbitkan oleh Facebook ya. Sudah seperti ini. Dan sedikit saya jelaskan kepada teman-teman sekalian ya, biar teman-teman bisa paham di video kali ini ya. Jadi bagaimana caranya membuat iklan yang viral ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Teman-teman, syarat yang pertama sudah gunakan foto yang menarik. Ingat syarat yang pertama ya di sini adalah gunakan foto yang menarik ya, seperti itu. Nah, teman-teman gunakan foto yang detail, yang jelas, resolusinya bagus, yang menarik, colorful. Itu syaratnya, jangan gunakan foto yang blur atau nggak fokus. Usahakan foto yang fokus searah seperti ini ya.
seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini ya, syaratnya adalah gunakan kalimat ajakan. Oke, ini udah teman-teman lihat, sudah coba ayam geprek mozzarella. Kabar baiknya ada diskon 50% khusus bagi yang komen, share, and tag nama 3 teman di status ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengiklankannya. Ya, kita membuat iklan untuk produk ini. Ya, kita mengiklankannya menggunakan Facebook Ads. Bagi yang belum tahu apa tuh Facebook Ads adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Facebook di mana teman-teman bisa beriklan ya, atau paid promote, iklan berbayar yang bisa menjangkau banyak orang dalam waktu yang cukup singkat. Bisa menjangkau 100.000, 1 juta, sampai pun berapa juta gitu ya. Karena itu adalah fitur yang diberikan oleh Facebook Ads. Oke, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan teman-teman langsung ke dashboard iklan ya. Dashboard iklan, contoh ini saya menggunakan saya menggunakan account yang personal ya. Teman-teman juga bisa menggunakan business manager dari Facebook Ads seperti itu. Kemudian next, selanjutnya teman-teman di sini ya, nanti keluar pengelola iklan ya. Oke, kemudian setelah keluar pengelola iklan seperti ini, nanti teman-teman langsung buat iklan ya, seperti ini, klik buat iklan. Kemudian nanti di sini ya, ini adalah dashboard dari Ads Manager. Teman-teman nanti pilihnya di sini adalah interaksi ya, interaksi, karena kita pengen terjadi interaksi, banyak yang like, comment, share. Next, selanjutnya langkah selanjutnya adalah teman-teman klik lanjutkan ya. Ini menu kampanye, kemudian kita ke menu adset seperti ini ya. Adset itu adalah targeting ya, teman-teman memilih targeting, teman-teman masukkan saja di sini lokasi Indonesia, kemudian umurnya 1865 ya. Kemudian nanti teman-teman bisa mengisikan interest di sini ya, silakan sesuai dengan produknya teman-teman. Kalau misalnya produknya kuliner, isi interest kuliner. Kalau misalnya produknya namanya herbal ya, otomatis isikan interest yang berbau herbal. Produknya properti, silakan isi dengan yang berbau properti. Oke, karena ini kuliner jadi contohnya saya akan menaruh misalnya di sini ya, contohnya resep makanan ya, seperti itu, resep makanan Indonesia, resep ya, resep masakan online aja kayak gitu. Oke, next, selanjutnya kemudian ini penempatan otomatis, biarkan aja. Anggaran hariannya teman-teman bisa mulai di sini dari 25.000 bisa ya. Optimalan interaksi kirimnya udah benar. Kemudian selanjutnya ya, teman-teman tinggal klik lanjutkan. Oke, setelah itu ya. Oke, kemudian nanti di sini ya, di sini teman-teman pilih fanpage yang mau yang mana ya. Teman-teman nanti pilih fanpage-nya. Oke. Jadi fans page-nya ini ya, ayam geprek mozzarella. Kemudian setelah itu, nah nanti ini gunakan udah ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai Instagram, silakan di sini tambahkan Instagram account-nya. Pilih kiriman mana ya. Nah, contohnya ini ya, kiriman yang ini seperti ini ya. Selesai, udah ya. Nah, kalau udah gini, teman-teman tinggal klik konfirmasi ya. Tapi sebelumnya teman-teman ulas dulu ya. Teman-teman ulas dulu, misalnya nama kampanye udah benar apa belum, tujuannya interaksi kiriman udah benar ya, ada maksud iklan ya apa gitu ya. Misalnya nama kampanyenya dulu ya, nama kampanye misalnya ayam geprek ya, ayam, oke, ayam geprek. Oke, kemudian next di sini nama maksud iklannya ayam geprek juga ya, ayam geprek ya, ayam geprek adset. Oke, ini ya, headset ya. Kemudian nanti di bawahnya ya, di sini set iklannya mana ini nama iklan, teman-teman kasih di sini ya. Kasih nama ads, ayam geprek ads contohnya kayak gitu. Oke, ya. Jadi kalau udah gini ya, teman-teman tinggal klik konfirmasi ya, konfirmasi. Nanti setelah teman-teman klik konfirmasi, iklannya nggak langsung tayang ya, itu pasti ada waktu karena Facebook akan mereview ya, melihat iklan teman-teman apakah sesuai atau cocok dengan term of service atau TOS dari Facebook advertising ya. Jadi seperti itu. Nah, saya mencontohkan ya hasilnya teman-teman, kalau teman-teman tepat dalam targetingnya ya, teman-teman tepat, nanti hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman lihat hasilnya akan seperti ini, banyak yang like, komen, dan share ya, seperti itu.
Oke, jadi gitu ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama, teman-teman di sini harus gunakan foto yang menarik ya. Teman-teman gunakan foto yang ini, yang menarik, yang detail banget ya, yang detail banget gitu. Resolusinya bagus, kemudian jelas banget ya. Kalau bisa ini bisa resolusinya 1080 pixel kali 1080 pixel agar ini tampilnya square ya di newsfeed dari penerima iklan. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan gunakan kalimat ajakan ya. Kalimat ajakannya teman-teman saya sudah kasih contoh ya seperti ini ya. Khusus bagi yang komen, share, and tag nama 3 teman. Sudah coba yang geprek mozzarella? Kabar baiknya ada diskon 50% khusus bagi yang komen, share, and tag nama 3 teman di status ini. Seperti itu ya. Kemudian nantinya ya gunakan objektif interaksi ya, saya sudah jelaskan kepada teman-teman ya. Ingat di sini ya, ketika kita lihat di sini ya. Nah, ini tujuan kampanye interaksi kiriman. Ya, itu aja rahasianya ya. Nah, setelah itu jangan lupa klik konfirmasi, iklannya akan direview oleh FB dan akan segera tayang seperti itu. Ya, itu caranya untuk membuat iklan Facebook yang viral. Tapi kabar baiknya teman-temannya sebenarnya nggak hanya itu caranya, nggak hanya 3, ada sekitar 60 caranya ya. 60 cara untuk teman-teman bisa sukses beriklan di Facebook Ads ya, seperti itu. 60 caranya teman-teman bisa nanti pelajari di kelas online jago ngiklan FB Ads ya. Kelas online jago ngiklan FB Ads, nanti linknya teman-teman bisa lihat di deskripsi ataupun di komen di bawah. Wah, seperti itu ya, salah satu member yang keren banget namanya Mas Naryanto, di mana dia bisa berhasil praktek ya, dan katanya lumayan penghasilan dalam sehari bisa sampai 2 juta hanya nawarin barang orang ya, seperti itu. Salah satu testimoni ini ya, Farul katanya, makasih bimbingannya Mas, saya sudah praktek, alhamdulillah kedai makin tambah rame. Jadi ketika dia ikutan kelas online jago ngiklan FBS, kedainya makin tambah rame. Kemudian siapa lagi ya? Banyak ya testimoninya. Nah, ini ya. Ini adalah satu member juga ya di jualan hijab, teman-teman. Dan akhirnya di sini ya, karena ikutan kelas online dia belajar materinya, hanya selang 2 jam udah ada yang WA mau beli produk sekaligus 2 pieces ya. Setelah dia ikutan kelas online, dia praktekkan ilmunya, akhirnya dia bisa closing ya, seperti itu. Oke, dan masih banyak lagi ya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat testimoninya ya, jago ngiklan FB Ads, linknya ada di bawah video ini. Oke, jadi teman-teman sekalian tinggal mencontek caranya. Studi kasusnya udah ada, jadi teman-teman tinggal contek mulai dari produk, cara iklaninnya, copywritingnya, pokoknya semuanya ya, trik by triknya seperti apa ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau praktek misalnya yang bagaimana caranya mendapatkan 15 juta dari Facebook Ads, ada. Cara mendapatkan 3,5 juta, ada ya. Kemudian cara mendapatkan 20 juta, ada. Cara mendapatkan 10 juta, ada ya. Sampai cara mendapatkan 300 juta dari Facebook Ads. Seperti itu ya, jadi tinggal pakai aja sih istilahnya kayak gitu teman-teman. Tinggal contek caranya, kemudian praktek ya, dan juga dipandu sampai bisa. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan jago ngiklan FB Ads. Ada 60 video, juga ada e-book, ada juga studi kasus yang siap pakai. Oke, seperti itu ya teman-teman yang pengen misalnya kepo mengenai jago ngiklan FB Ads. Caranya bagaimana? Teman-teman nanti bisa klik link yang ada di deskripsi atau ada di komen ya untuk proses daftarnya, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan video saya ya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe videonya dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Saya tunggu teman-teman di kelas online jago ngiklan FB Ads bersama 100 lebih teman-teman yang lain yang sudah join kelas ini. We'll be right back.